بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه saudaraku rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh beriman kepada Allah. Allah ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena tabiat iman harus berhubungan dengan yang ghaib. Dengan yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setiap yang ghaib kita beriman kepada Allah karena Allah ghaib. Perhatikan ghaib. Kita beriman kepada surga karena surga ghaib. Kita beriman kepada alam akhirat karena akhirat ghaib. Kita beriman kepada adanya neraka karena ghaib. Kita beriman adanya malaikat ghaib. Kita beriman kepada Al-Qur'an, wahyunya yang ghaib. Mungkin bendanya Al-Qur'an secara buku ada, tapi bahwa itu wahyu ghaib. Begitulah kita beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa orang yang beriman biasanya melakukan bukti. Bukti yang pertama apa? Wa yuqimuna shalah. Menegakkan salat. Dalam salat ini Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa cara menegakkan salat harus dengan maksimal. Yuqimu. Padahal Allah bisa berfirman wa yusallun. Tapi Allah tidak ingin mengatakan itu. Allah ingin wa yuqimu. Mengapa? Karena dengan kata aqama yuqimu kita telah memberikan hak-hak salat. Jadi salat ini ada haknya, ada bacaannya. Harus kita fasih, berusaha kita fasih melafalkan surah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ini ada huruf-huruf, ada makhrajul huruf. Berusaha kita fasih, berusaha kita memperbaiki. Jangan sampai kita tidak memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Bahkan Imam Nawawi sampai-sampai mengatakan inna fil fatihati arba'ata asyara syiddah. Dalam Al-Fatihah ada 14 tasydid. Faman taraka wahidan minhunna batalat shalatuh. Siapa yang meninggalkan salah satu daripada tasydid itu, salatnya tidak sah. Bahkan juga ada makhrajul huruf. Makhrajul huruf. Seperti misalnya kita mengucapkan alhamdulillah pakai ha. Tapi kalau ada orang mengatakan alhamdulillah pakai ha, maka beda artinya. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah pakai ha, maka artinya kematian bagi Allah. Makanya kita benar cara melafalkan huruf. Ini bukti bahwa kita beriman kepada Allah yang ghaib. Namun ada bukti berikutnya dan ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu kita berinfak. Kita berinfak saudaraku Allah. Memang ya, infak ini sangat berat karena ketika kita berinfak merasa bahwa harta kita berkurang. Kita merasa capek-capek sudah bekerja keras dari pagi sampai sore. Tahu-tahu kita akan bagikan pada orang lain. Ini yang membuat orang banyak merasa berat untuk berbagi karena dia merasa hartanya berkurang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adu'afan katsira." Siapa yang berbagi, maka itu hutangku kepadamu kata Allah. Jadi Allah menyebutkannya istilah al-qard. "Man dzalladzi yuqridullaha." Ini hutang Allah. Allah yang merasa berhutang. Dan tidak ada yang terlepas dari catatan Allah. Semua tercatat dengan rapi. Kita infakkan tengah malam, enggak ada orang tahu, Allah tahu. Kita infakkan pada seseorang yang tidak tahu, Allah tahu. Jadi Allah tahu. Jadi orang enggak kenal, Allah tahu siapa dia dan semua ada catatannya. Kita infakkan dengan sembunyi-sembunyi. Tangan kiri tidak tahu. La ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminu. Yang kiri tidak tahu bahwa yang kanan menginfak, Allah tahu. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua kebaikan yang kau kerjakan kata Allah, sebesar atom pun, atom ini benda paling kecil di alam semesta ini, setiap ada benda paling kecil disebut dengan dzarrah. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
benda paling kecil. Allah tahu. Maka jangan sampai kita merasa tidak aman. Allah mengamankan semua apa yang kita kerjakan, yang kita berikan. Itu hutang Allah. Lalu apa? Kalau itu hutang Allah, kata Allah, فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Allah menjamin akan diganti oleh Allah dengan lipat ganda. Jangan khawatir, tidak ada gantinya. Banyak orang berani investasi bersama makhluk fulan, konglomerat fulan, terjamin keuntungannya. Investasi perumahan fulan, investasi bisnis fulan, investasi perdagangan fulan, sampai dia keluarkan sekian miliar, 100 miliar. Dia berani. Mengapa? Karena merasa bahwa di situ ada jaminan keuntungan. Padahal makhluk tidak pernah punya kepastian. Banyak orang sering rugi dan bahkan gagal dalam bisnisnya. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa paten. Dunia ini ada waktunya, ada masa expire. Dan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin jujur, ayo kita berbagi. Dan itu langsung investasi kepada Allah. Dan kata Allah, aku yang akan melipat gandakan. Allah tidak pernah mengingkari janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dan ini hutang Allah. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Berarti tidak mungkin salah adres. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berniat berbagi atau melipat gandakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji melipat gandakan apa yang Allah inginkan, maka itu pasti terjadi. Karenanya belum pernah ada cerita bahwa si fulan bangkrut. Kenapa? Karena si fulan berbagi. Belum pernah ada. Justru yang bangkrut, yang rugi, yang hancur bisnisnya, yang hancur usahanya adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Tapi orang-orang yang berbagi tidak akan pernah bangkrut.